Stay down. Final warning. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Sanada. Kali ini saya mau unboxing yang datang kemarin dari JNE. Busnya keren. Fragile. Oke, mungkin langsung saja kita unboxing ya. Wow. King Art Iron Man Mark 46. Kita lihat kardusnya. Keren. Ini saya beli VIP. Barunya sih ada box coklatnya lagi ya di luar ya. Kalau ini mungkin boxnya udah hilang kali. Wow, kita buka. Kosong. Ada manual book. Ini dia figurnya, masih keren, kondisi masih 95%. Penasaran seperti apa? Mari kita coba lihat. Oke. Figur ini pertama kali muncul di film Captain America yang ketiga ya, yang Captain America Civil War. Ini armor terkeren menurut gua sih, setelah Mark 50 yang Avenger Infinity War kemarin. Ini juga bulan depan April Avenger Endgame mau rilis guys, tapi untuk tanggalnya belum tahu sih untuk rilis di Indonesia. Oke sobat, untuk pertama-tama kita dapat figurnya pasti ya. Oke, kita sendirikan dulu. Kita dapat stand base yang dynamic stand, jadi bisa dipose-pose, tapi yang versi pendek. Yang satu agak panjang ya, jadi dynamic. Oke. Oke. Pertama-tama kita dapat sepasang tangan, ada tiga pasang ya, empat pasang sama yang di figurnya. Ini yang dipakai armor, ini yang dipakai Tony Stark buat melawan Bucky sama Captain America. Oke, ini ada sepasang tangan yang lagi mau mencengkram nih. Oke. Selanjutnya kita dapat tangan yang berartikulasi ya. Nih, yang berartikulasi, jadi semuanya bisa digerakin jari-jarinya. Dan ada sepasang tangan yang lagi mau ngeluarin blast-nya ya. Tapi catnya agak pudar sedikit sih. Nah, kanan kiri. Oke, kita taruh. Nah, selanjutnya kita ada dikasih satu set baterai buat nanti ngidupin dadanya, arc reaktornya, sama nyala kepalanya. Dan ini seperti supit ya, buat masukin baterainya. Baterai dimasukin, terus dimasukin, kan ini kecil banget ya. Terus ada seperti pinset ya,
buat ngidupin lampunya mungkin. Dan ini standnya yang buat berdiri, buat nanti yang dipasang ke stand yang dynamic standnya ini. Dan ini keren nih, sampai detail nih diperhatikan. Dalam capitnya ini ada busanya, jadi nggak merusak figurnya kalau dipajang ya. Keren banget. Dan selanjutnya kita dapat stand base ya, stand base nya standar sih, ada tulisan Civil War Captain America Mark 46 atau 46 ya. Ini belakang seperti ada buat tutupan baterai, tapi nggak bisa dibuka, plastik. Ini buat naruh tetakan standnya nanti. Udah, nggak ada lagi kosong. Dan terakhir figurnya, dah keren banget. Mark 46. Nah, ini dia guys figurnya. Keren banget. Detail banget sih. Ini bahannya diecast ya, atau besi. Keren. Oke, dan dadanya ini bisa dibuka chest plate-nya seperti layaknya Hot Toys. Dibuka, ini detail banget nih. Dalamnya keren. Seperti mekanik-mekanik gitu. Oh ya, ini ukurannya 1/9 ya. Jadi apa namanya? Lebih kecil dari Hot Toys dan lebih besar dari merek SHF yang 1/12. Dan ini tingginya kurang lebih, maaf jatuh tadi ya, ini kalau mau lihat detailnya dari kepalanya, dan bagian atas ini bisa dibuka dan nanti diisi baterai. Ini tingginya sekitar 10 inci atau 26 cm. Nah, 26 cm. Soalnya ukurannya 1/9. Oke, sekarang kita lihat artikulasinya. Dadanya bisa kanan kiri, tapi terbatas ya. Untuk tangan torsonya juga ada double join ya. Oke, tangan kanan kiri. Untuk torso di perut ini bisa dimaksimalkan ya, ini ditarik ke atas bisa ke kanan kiri. Tengok. Oke. Untuk kaki ini bisa ditarik. Nah, jadi bisa leluasa. Oke. Lutut ada double join. Kanan kiri ya. Yang satu juga bisa ditarik. Oke.
telapak tangan bisa, nengok kanan kiri, ke atas, ke bawah. Kita lihat bagian punggungnya. Oke, bagian punggungnya ini seperti ada tombol ya di tengah buat ngidupin lampu dadanya sama tubuhnya ini. Ini ada tombol dan sayapnya ini bisa naik. Nah, ini seakan-akan nanti bisa diposokin poso terbang ya. Oke, yang lainnya nggak ada, cuma ini aja. Nah, untuk kaki ini di betis belakangnya juga bisa buka dua sayap ya di sini ya. Nih, keren banget ini, detail banget. Suka banget dengan King Arps. Adiknya Hot Toys ini. Kalau kalian penggemar figur pasti tahu. Nah, satu lagi cara memasang baterainya ini yang tengah ini dibuka, diatasin, terus apa namanya itu ada tempat baterai, ada bautnya, terus dibuka dulu, terus dimasukin baterai. Nanti kita coba lah itu buat ngidupin dadanya sama kanan kiri sama tangan. Kalau tangan buat pergelangan ini ada di sisi dalam ya, kanan kiri. Nah, ini ada juga, ada bautnya juga, cuma agak ganggu sih bautnya kelihatan. Dan untuk menghidupin paha ini di paha bagian dalam ya, ini diecast beneran loh. Nah, kalian denger kan besi ini bagian dalamnya juga ada bautnya, terus kanan kiri ada ya. Keren banget. Nanti kita coba yang nyala apa aja. Kalau menurut saya sih yang ini seperti kayak baut-baut ini, terus ini dan ini. Ini torsonya, perut, bagian perut, terus bagian samping, dada, kepala. Kalau kepala tadi ya yang di atasnya sini ya. Tangan. Nah, yang paling mencolok perbedaan King Art, buatan King Art sama Hot Toys itu yang sama-sama Mark 46 itu bedanya di sini. Nah, bagian bawahnya ini Hot Toys nggak ada lampunya. Kalau ini ada lampunya, bisa dinyalain. Dan ini tempat baterainya kan ada bautnya. Nah, di perbedaannya selain ukuran itu sih nggak punya komparasinya, soalnya nggak punya Hot Toys. Nah, tapi kalian bisa lihat komparasi di channel-channel lain sih, di YouTube juga ada dari Budget Start ya. Cuma satu sayangnya, King Art tidak memberikan head sculpt ya, atau kepala gitu ya. Jadi kepala Om Tony Stark, jadi agak kurang menurut saya. Oke, mungkin saya coba pasang baterainya. Ini posenya lagi genggam ya guys, teman-teman. Ini yang genggam, nggak ada lampunya. Saya lebih suka yang ada artikulasinya. Caranya gampang banget. Ini ada lampunya di ujung sini. Ini bolong, ada seperti kaca. Tinggal dimasukin aja. Pakai
populasinya. Nah, ini pasannya seperti kardusnya ya. Keren banget. Keren. Kita coba masangin baterainya satu persatu ya. Mungkin saya skip dulu ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan setelah kira-kira setengah jam saya memasang baterai. Lumayan rumit sih. Sekarang saya coba hidupkan lampunya. Wow, keren. Nah, sekarang ini yang pencet tadi buat nyalain yang agak-agak susah ini. Ini baterainya mungkin mau habis kali ya. Nyalakan terus kita. Keren, ternyata lengan ada lampunya juga. Ini lengan atas dan bawah. Sekarang coba yang di dadanya. Keren. Keren guys, keren guys. Oke, terus kita nyalain yang di kakinya, di pahanya. Oke, yang bagian paha. Terus yang kakinya. Kalau yang kaki kiri nggak saya pasang baterainya ya, soalnya yang habis. Ini pun yang paha sebelah kiri juga nggak terlalu, nyalanya nggak terlalu terang sih. Mungkin baterainya juga habis. Sekarang saya coba matikan lampunya ya. Oke, sekarang saya coba matikan lampunya ya. Wow, keren. Di sekujur tubuhnya ini ada lampu. Maaf, ada suara berisik. Nah, coba kalian perhatikan. Oke, ini saya pakai stand base yang apa? Yang pendek ya. Saya coba pakai stand base yang panjang. Sebelumnya saya lepas dulu tangannya yang kanan, ganti yang power brush juga nih. Nggak terlalu terang sih.
lumayan lah. Nah, sekarang ini yang stand base-nya agak panjang ya. Ini seperti poso terbang. Oke. Sayangnya nggak ada stand putar yang besar ya. Saya punya stand putar yang kecil sih. Mungkin kita coba. Saya ambilkan dulu. Oh ya, ini arc reaktornya detailnya keren banget. Dalamnya itu seperti sungguhan. Oke. Oke, itu unboxing kita hari ini, King Art Iron Man Mark 46 yang versi Captain America Civil War. Oke, jangan lupa like jika kalian suka video ini dan share di sosial media kalian supaya teman-teman yang suka dengan mainan bisa mengerti dan tahu. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mengetahui update-update terbaru video dari saya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.